Jumpa lagi teman-teman. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat tip ektrondol yang sederhana tapi menggunakan unik teman-teman. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, pertama kita bongkar mainan RGB nya teman-teman. Kita cabut stangnya dan juga roda depan teman-teman. Nah, kemudian bagian atasnya ini stepernya juga kita cabut. Ini teman-teman, kemudian kita pasang stangnya, kita sambung karena ini terlalu pendek. Biar lebih unik kita sambung menggunakan stang kecil. Oke, kita lem menggunakan lem bakar, kita tempel di ujungnya, kemudian kita tempel sambungkan teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian rodanya juga kita sambung. Ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita bongkar tipeknya teman-teman. Kita pasangi dinamonya. Kita ambil gearnya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita potong asnya teman-teman untuk membuat lubang nanti di sini. Bekas as ini. Hati-hati, ini tajam teman-teman. Nah, ini sudah kena. Oke, kita lubangi di sini teman-teman. Kita tidak menggunakan solder karena saya hanya menggunakan hoping. Hopingnya kita bakar, pastikan harus panas teman-teman agar nanti bisa tembus di body tip ektrondolnya. Oke, setelah panas kita tempelkan di sini teman-teman. Kita masukkan sambil goyang-goyang agar lubangnya cukup besar. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Harus pakai solder cukup dengan oven saja. Oke, cukup. Selanjutnya kita pasang di sini teman-teman dinamonya. Nah, sebelum dipasang kita pasangi kabel dulu teman-teman. Di sini kita pasang kabel. Untuk kabelnya saja menggunakan kabel dari lampu teman-teman, lampu LED. Ini ada kabelnya, kita potong. Sini kita potong. Nah, kita bakar teman-teman agar kulitnya terkelupas, agar aliran setrumnya mengalir dengan lancar. Setelahnya kita bakar lagi. Oke, langsung kita pasang teman-teman. Nah, yang pertama agar tersadiman kan tidak kelupas. Kita pasang di gearnya teman-teman, tapi sebelumnya karena gearnya itu cukup longgar kita tambahin selang aqua teman-teman, air mineral gelas ini ada selangnya, kita tambahin. Kemudian kita lem lagi di bagian bodinya daripada dinamo ini teman-teman. Nah, kita pasang, tunggu sampai kering, kemudian kita pasang gearnya teman-teman. Nah, berhubung ini masih longgar, selanjutnya kita beri lem teman-teman agar lebih kuat nantinya, agar tidak mudah lepas. Nah, ini selang air mineralnya kita lem lagi, kita tempelkan di sini. Oke. Oke, kita tes dulu teman-teman. Apakah nyala atau tidak ini? Ternyata bagus teman-teman, nyala dengan baik. Maksudnya hidup dengan baik teman-teman. Kita coba dengan dua gear, apakah dengan baik atau tidak teman-teman. Nah, ternyata dua gearnya berjalan teman-teman. Kita lihat gearnya berputar. Oke, lanjut
harusnya kita pasang baterainya teman-teman, tidak harus beli dudukan baterai, cukup dengan selotip saja teman-teman. Kita gunting, kemudian kita lem menggunakan lem tembak teman-teman, dibakar juga bisa. Nah, bodi baterainya kita olesi lem, setelah kita tempel di bagian sini teman-teman. Ini sekalian untuk agar bisa berdiri nantinya. Tunggu sampai kering teman-teman. Oke, selanjutnya kita pasang rodanya teman-teman. Roda mobil motor-motoran CB tadi kita pasang. Ini roda belakangnya. Pasang di ujung sini teman-teman. Selanjutnya roda depan. Pasang di bagian sini. Kita lem lagi teman-teman. Nah, kemudian kita tempel. Nah, sini teman-teman hasilnya. Nah, akan bisa berdiri. Nanti kita akan tambahin standar teman-teman. Nah, sebelumnya kita selipurnya kita pasang dulu. Nah, tempel di sini teman-teman. Nah, kita pasang standarnya. Oke, langsung kita lem teman-teman. Pasang di sini. Kita tes teman-teman. Oke, langsung saja kita tes apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, caranya cukup mudah. Kita tinggal masukkan saja ke bagian baterainya yang di ujung. Dan cukup bagus teman-teman motornya. Kita lihat. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Kasihkan dulu teman-teman dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar teman-teman kita bisa tahu caranya motif tepet trondol yang baik dan unik. Oke, sampai jumpa lagi, dadah.